mau ikut emak bangunin dia. Jadi ikut emak, itu bantu emak. Jadi emak. Ya? Jadi. Pagi-pagi banget aku udah dibangunin sama Mak Asih kayak sekitar jam 4-an. Dan aku kalau di rumah tuh jam segitu masih leha-leha, masih tidur. Ya, Mak? Jangan pakai sepatu itu, pakai sepatu ini. Kenapa emang kalau pakai sepatu ini, Mak? Nggak enakin, kayak Neng takut jatuh. Jadi pakai sepatu ini, Vita? Yeah. Pakai kaos kaki nggak, Mak? Iya. Yeah. Meskin Mak, soalnya Vita jarang pakai sepatu gini, nggak pernah. Au, gedean, ya. Maih, copot, nggak apa-apa. Enggak lah, nggak apa-apa. Ma juga pakai sepatu. Ma ini kegedean banget beneran. Ya. Jauh nggak ih? Jauh. Iya dari Neng. Tiap hari mah kayak gini. Iya, tiap hari mah kayak gini. Iya Neng. Jalannya licin. Ini kan nggak kelihatan Mak. Nggak kelihatan. Iya. Mak nggak takut ada binatang gitu? Enggak, ah, mama udah biasa. Aduh. Apa? Kegedean. Aduh, mau dibantu sama emak. Licin banget, Mak. Licin? Ya. Oh, emang gak licin apa, Mak? Enggak. Ini licin banget, sumpah. Licin? Sini, ke kiri. Iya. Kiri. Mak, enggak capek apa, Mak? Iya, Mak. Wes. Capek gak, Mak? Capek gak? Di atas, Mak. Enggak. Mau gerong, mau itu. Mau motong. Dua-duanya? Dua-duanya. Mau bantu, ya? Ini pakai kaos tangan dulu. Sok. Ya. Kaos tangannya. Biar gak sakit ya, Mak. Ya. Sebalik. Begitu. Jadi harus pakai kaos tangan, ya Mak ya, biar gak sakit. Iya. Terus ngambil jukutnya. Oh, salah. Salah. Aduh, ya. Satu lagi, Mak. Nih. Ini apa, Mak? Eh, buat motong. Nih, caranya. Nih. Bisa. Oh. Sok, ditempe. Gini, Mak. Iya, sok. Sok. Potong. Tadi dulu, Mak. Sok. Gini. Iya. Pakai tanahnya gak? Iya. Ntar dulu, takut kena muka. Oh, diambil aja. Diambil apa? Dekat sini kan. Gini, Mak. Ya. Aku diajarin sama emak motong rumput tuh kayak gimana caranya. Cuman karena aku gak terbiasa, aku malah kayak... Emang sih niatnya ngebantuin awalnya, tapi kok jatuhnya kayak malah nyusahin emak ya. Tapi aku di sini tetap berusaha buat bantuin emak karena emang niat aku kan awalnya emang pengen bantuin emak. Berapa banyak sih, Mak? Berapa karung gitu? Berapa ya? 6. Hah? 6. 6 mamanku emak semuanya mah 4. Setiap hari 4 karung? Iya, 4 gendongan. Astaga. Enggak, 4 sampai 4 karung sehari. Iya. Dan dibayar cuma 30 ribuan ya? Seharinya berarti. Iya. 35. Bener-bener dari perjalanannya aja bener-bener jauh 2 kilo dan baru sampai setengah 8 ya, Mak, 2 jam perjalanan. Sampai sini langsung ngambil kayak gini dan dibayar 100 ribu 3 hari. Hebat banget, masih capek ya Allah. Kalau di kota mana ada kayak gini. Astaga. Coba, kumaha cara, Nak? Parkin. Gini.
Ini mak. Ya. Itu gendong. Sok gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Segimana? Biasanya mak. Sok mak bawa nak. Gendong. Sok. Sok neng liat sini. Gimana akunya? Duduknya di sini. Mak. Taduh mak, taduh dulu. Bentar. Gimana? Ya. Bisa. Ah, sudah. Demi kamu kan berat banget. Mama, bentar dulu, mama. Gimana? Gini. Oke, gini. Udah. Suap kentek kumaha. Gini. Tah, sok tarik sama neng ininya. Gini. Gitu. Terus diangkat. Iya. Sampah. Astaga. Mama, ya Allah, mak, berat banget. Demi apa? Kaget kita sedikit naik ke bawahnya. Ma, ini mah gimana tuh aku bawahnya? Gini, mak, jalan. Jalan ke situ. Seriusan? Iya, mama mau isi dulu. Ma, ini gimana biar agak ke atas? Iya. Ah. Ini 4 kilo ada kali ya, mak? Astaga. Ma, anterin, mak. Ya Allah. Ini bakal ditaruh di kandang sapi. Kilo. Aduh jatuh. Ya emak jatuh. Oke. Okay. Hebat banget. Ini aur-auran enggak apa-apa? Biarinlah. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Jadi emak bolak-balik gitu 4 kali. Sampai 4 karung gini? Iya, 4 jangan, gue ada di sini. Aduh. Setelah bolak-balik ngangkat rumput, aku tuh yang benar-benar capek banget dan berat. Akhirnya emak ngajak aku buat ngasih makan sapi. Ma, ya Allah, mak. Ya ampun. Ma, tungguin, mak. Kia. Ya. Bau. Baunya. Wah, kotor. Kotor, Mak juga. Mak, ini sapinya di sini ada berapa, Mak? 24. Oh, yang punyanya sama orangnya? Punya, iya, punya sendiri. Punya Pak Guru semuanya. Oh, yang kerjanya di sini berapa orang, Mak? 3. Ini langsung dikasih makan gitu, Mak? Kasih makan sedikit. Ntar dulu, Mak. Ntar dulu. Oh. Ih. Mua, Neng. Astagfirullah. Coba, Mak, kasih makan sedikit. Ke situ. Oh. Ke situ, cuma kasih makannya. Dia gini terus. Aja, dibuang gitu. Iya. Gini. Terus, kadi itu maju, Neng. Nah, kadu itu. Kaya. Terus, itu. Itu, Neng, ya, kok mandi. Pas aku ngasih makan sapi, di situ aku benar-benar kayak... Wah, tempatnya tuh bau banget karena kotoran sapinya tuh di mana-mana. Mah bau banget. Gak kuat. Ah, Ma. Nah, Ma. Tuh. Ya, marah naon? Gak akan diapa-apain sama sapinya. Dah, diituin. Oh, ini jadi buat 2 kali makan. Iya. 2 kali deui itu. Bagus, Teh. Geli. Enggak, Teh. Tuh. Itu banyak. Ayo, Teh. Itu. Apa? Ini mau ditaruh. Taruh. Kayak kebong. Sini aku pegang. Aduh, berat juga. Ah!